Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengubah palet warna pada HP Samsung. Nah, sebagai contoh palet warna itu seperti ini ya. Misalnya kita menggunakan wallpaper seperti ini, hijau ke biru gini ya. Nah, di sini teman-teman langsung saja buka pengaturan. Teman-teman pergi ke wallpaper dan gaya. Nah, di HP Samsung di sini ada fitur palet warna, kita tekan. Nah, di sini kita aktifkan palet warna. Nah, di sini ada beberapa yang direkomendasi ya teman-teman ya. Ada 4 ya. Di sini kita juga bisa lihat sebagai contohnya. Kita coba yang mana ya? Ini kayaknya cantik ya, hijau antara biru. Coba kita coba biru dulu. Kita tekan terapkan. Dia yang bakalan berubah pada palet warna itu ada 3 ini ya teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba lihat perubahannya. Nah, maka akan seperti ini. Nah, berubah ya teman-teman ya untuk warnanya. Ini tadi kita biru, kita coba warna hijau teman-teman ya. Oke, kita coba warna hijau, tekan terapkan. Ya, ingat ini harus aktif ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita tekan kembali, kita coba lihat. Nah, ini juga cantik ya teman-teman ya, lebih jelas ya. Nah, jadi caranya seperti itu untuk kita mengaktifkan palet warna ya teman-teman ya. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat.